Dasar tiga agam Tunggal Jaya. Tuh, agam Tunggal Jaya. Ini ultimate ya, ultimate edition HD XJDE ini. Wah, keren banget ya SR3. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran dengan bus agam Tunggal Jaya. Ini dia SR3. Ini sepertinya mau mengantarkan penumpang yang Surabaya ini, teman-teman. Wow, strobonya sangat banyak sekali ya. Dan ini banyak sekali penumpang yang naik. Kayaknya armada bantuan ini, guys. Wah, keren banget ini kalau ke Surabaya naik SR3 ini. Wah. SR3 XJD Prime yang bodinya itu sekelas SJD, teman-teman. Jadi keren banget ini. Ini varian terbaru dari Laksana ini. Mantap ya HDI ini. Alias menggunakan kaca model tegap. Wow, keren pol ini. Ini kemungkinan saking banyaknya penumpang, jadi ini diperbantukan dari agam Tunggal Jaya ya. Mantap agam Tunggal Jaya. Ini yang berwarna kuning ya, XJD-nya. Wah, kalau ke Surabaya naik bus agam Tunggal Jaya yang penggantinya Sudiro Tunggal Jaya Patas Jatim. Wah, ini keren banget ini, teman-teman. Menggunakan sasis Hino RM 280 ini ya. 280. Dan ini sudah dilengkapi air suspensi, jadi kenyamanannya itu nggak usah diragukan lagi ya. Jadi keren banget ini. Wih, penumpangnya auto puas nih, yang nggak kebagian tiket dari STJ Patas yang tadi. Wih, mantap ini. Running sound-nya itu running sound model terbaru nih, teman-teman. STJ Salazar yang diperbandingkan untuk sepertinya Patas Jatim ini sepertinya mau berangkat, teman-teman, dari terminal Maswati atau di dekatnya terminal Maswati, di sampingnya ya. Wih, penumpangnya auto puas nih. Wah. Semuanya ini baru ini. Wah, ini yang beruntung ini adalah penumpang yang naik dari armada agam Tunggal Jaya ini.